Dan ini kan termasuk anak hilang yang kita jemput. Iya ya, kan? Nah, dari Sumatera Utara, dari mana-mana dia ini kan Marsipaturi Utanabe. Bawa napa sok gitu, bawa napa sok gitu. Komunikasi baik, dari Persik Kediri komunikasi sampai bagus. Sore ini masih bagus. Dan ada sedikit ya biasa lah, namanya kita perpindahannya ada sedikit pasal-pasal atau poin-poin yang masih ada sedikit perbedaan, tetapi pada intinya sudah sepakat polo ke Medan. Yes. Jadi mungkin sore ini mudah-mudahan, karena surat kami harus secara resmi kami layankan. Jadi kemarin dan hari ini ya Pak King ya. Barusan juga sebelum meeting ini kami berkomunikasi dulu dengan Persiknya, makanya jawaban yang itu biar didengar tadi Paulo kami di dalam, ya. Jadi sudah tahu dan sudah dibaca gitu. Artinya ya. Semacam adalah kompensasi kita ke Persik, ya, jadi sudah beres itu tinggal itu nggak menjadi halangan lah, nggak menjadi apa publik lah, domain publik ya. Tapi ya adalah kita di kan nanti kan pulang di pukul 5 aja Persik itu Pak, kalau bisa pulang dari yang nggak bisa pulang ngeklik kayak seperti itu, nanti artinya sebelumnya negosiasi kan Persik sudah deal dan sudah ada apa komunikasi kita dengan ya. WA-nya sudah ada barang bukti lah istilahnya. Ya mudah-mudahan. Dan ini kan termasuk anak hilang yang kita jemput. Iya kan? Nah, dari Sumatera Utara, dari mana-mana dia ini kan Marsipaturi Utanabe. Bawa napa sok gitu, nanti biar Paulo lah coba sikit kasih yang sama kayak Pak Mul sampaikan barusan, sudah ada kesepakatan secara lisan dan saya pribadi juga sudah komunikasi dengan Persik, ya izinlah dari pengurus, antar pengurus juga sudah, dari saya ke pengurus Kediri juga sudah, jadi ya prosesnya sudah benar, ya tinggal ditunggu aja lah, ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar, ya aku bisa cepat gabung sama tim. Rencana latihan? Rencana latihan, kontraknya lah. Senin. Kalau besok kontrak ya. Ya, Senin latihan. Dari Paul, untuk gaji gimana? Di musik sama SMS atau tetap sama? Satu lah dulu. Kita cek rekening Paul nanti. Bukan, kita kan memang target kita memang kan Liga 1. Cuma apapun cerita, ya nanti tetap kerja keras pemain. Kita boleh memang apa, tapi kan di samping Tuhan menentukan kerja keras pemain lah. Nah, jadi bukan harus ada Paulo Pernina langsung menjamin itu, tidak. Tetapi paling tidak mereka membawa aura yang menambah lebih dekat lagi kita ke Liga 1 itu. Jadi habis ini ada kira-kira apa? Satu-satu dulu lah. Kita tekad begini macam kira-kira. Mungkin ini Pak Umur kan, sebenarnya Paulo ini sudah target kita di awal musim. Iya. Sayangnya Paulo lebih memilih ke Persik. Akhirnya untuk Paulo sendiri, dan kenapa mau dipertemani di Omsenam ini menerima kembali kinangan KDN? Saya pribadi? Iya, pribadi. Ya mungkin pada awal kan di tulisan di awal musim kemarin kan? Ya mungkin dari awal dan aku pribadi karena melihat keseriusan pengurus Pak Mul juga ya, dari awal dan sampai sekarang juga masih serius, ya aku juga tertarik pasti, dan melihat kawan-kawan yang lain juga kita ya semakin yakin lah, semoga kita juga bisa berprestasi itu. Salah satu yang pernah pun daerah juga ini. Ya pasti, kalau itu udah pasti lah, siapa anak daerah nggak mau main di sini kan. Termasuk ajakan kawan-kawan yang ada di PSMS saat ini? Itu sih enggak, cuma aku lebih lihat ke keseriusan pengurus sampai saat ini. Termasuk targetnya untuk Termasuk target, ya.